Walaupun hanya menghantar saiz kontinjen kecil, pasukan silat Perlis tetap menaruh harapan untuk menyinar di Sukma Sarawak. Ketua jurulatihnya Mohd Sobri Hashim berkata, beliau optimis dengan kemampuan anak didiknya berdasarkan persiapan yang telah dilakukan selain mendedahkan Perlis turut memburu dua pingat emas. InsyaAllah lah. Benda ni di atas keberkatan, atas doa semua, atas doa masing-masing, atas usaha. Bila kita meminta kepada Allah Ta'ala tu, insyaAllah sekiranya benda tu dia orang berusaha dengan buat yang terbaik, berdoa, tiada yang tiada yang mustahil lah untuk Perlis mencipta kejayaan. Menurut Sobri, skuad silat Perlis kali ini hanya dibarisi oleh 13 atlet dengan 9 daripada mereka akan beraksi dalam acara tanding, manakala 4 dalam seni. Sobri turut berkongsi kontinjen silat Perlis kali ini dibarisi rata-ratanya anak jati dari negeri itu. Katanya persediaan mental dan fizikal pesilat juga berada pada tahap terbaik beberapa hari sebelum sukan itu membuka gelanggang. Alhamdulillah, sejak sekarang kita tengok mereka punya semangat untuk membantu mengibarkan benda-benda itu memang dah tertanam dalam jiwa mereka. Sebagai rekod, Perlis berjaya membawa pulang 1 emas dan 2 gangsa dalam edisi di Kuala Lumpur 2 tahun lalu. Saingan pencak silat di Sarawak mempertaruhkan 28 pingat emas dengan ia dijadual berlangsung di Stadium Tertutup Miri pada 18 hingga 23 Ogos ini.